teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta audio dimanapun anda berada, ini lagi dalam acara memburu syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu acara Maulid Nabi. Oke teman-teman, kali ini saya akan review salah satu sound yang sering gonta-ganti box subwoofer, yaitu BTS Audio. Oke teman-teman, yang belum subscribe, monggo subscribe terlebih dahulu channel Kota Hitam Dunia ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke teman-teman, ini saya bersama bosnya, yaitu Bung Fakih. Bung Fakih selaku owner dari BTS Audio, saya akan tanya-tanya. Ini saya amati ya, beberapa tahun ini sering gonta-ganti box subwoofer ya. Ganti box pasti ganti karakter, tapi kan tergantung selera kita ya untuk mendengarkannya. Kadang-kadang box karakternya seperti ini, tapi seleranya seperti ini, mesti kan dikejar di aksesoris. Oke, saya akan tanya-tanya sama Bung Fakih ini. Assalamualaikum Bung Fakih. Waalaikumsalam. Apa kabar ini? Ya, alhamdulillah baik. Baik ya. Kemarin kayaknya di markasnya ada cek 8 subwoofer double. Ya, 8 subwoofer double. Oke. Saya ini yang ingin tanyakan, ada blunder dalam hati mulai dulu ya. Itu sampean berapa ganti box untuk subwoofer? Untuk subwoofer kurang lebih ada ya 6 kali. Kurang lebih 6 kali ganti box subwoofer ya. Dari fantic double, fantic single. Terus Gen A, terus apa lagi itu? Turbo. Enggak, enggak pernah turbo. Terus GBS, Gen lawas tuh kayak apa tuh? Planar. Oh, seperti planar ya? Seperti planar, pernah. Terus box apa lagi ya? Dinakot pernah. Dinakot pernah ya? Ya sekarang ini pakai super sub. Sekarang pakai super sub ada sekitaran 6 kali ganti subwoofer. Oke. Okay. Yang dicari ini gimana? Kepuasan ya, oke bagus, saya demi depor yang cari kepuasan, oke. Tapi nggak semua orang senang kok kayak gini, belum tentu semua orang senang. Kembali pada selera. Belum tentu orang suka sama karakter ini, tapi kan kembali pada selera. Kepada selera masing-masing ya teman-teman ya. Kadang-kadang itu bermacam-macam box tipe box, tapi karakternya yang berbeda. Tapi kadang-kadang kita, hati kita cenderung ke selera kita, akhirnya dikejar, dicari di aksesoris. Umpamanya ini suka sub rendah tapi pakai box orang ya, dibikin orang di aksesoris. Oke Bung Maki, sekarang ini apa untuk box super sub ini, apa sekarang sudah jatuh cinta? Untuk saat ini masuk ya? Iya. Masih jatuh cinta ya? Untuk saat ini. Untuk berikutnya atau seiringnya waktu, tahun depan atau tahun berikutnya, mungkin ada yang lebih dari super sub, mungkin ada perubahan lagi. Tapi untuk tahun ini, untuk sekarang, cenderung pada super sub. Cenderung pada super sub. Oke teman-teman ya. Super sub sendiri, saya pernah review juga box super sub. Ini kalau dangdutan ini luar biasa ya, teman-teman. Super, kalau ibarat nasi kuno atau pulen gitu enak banget teman-teman ya, box super sub ini seperti kemudian Mas Baki. Oke Mas Baki, ini belum paten berarti ini ya? Ya belum. Belum paten ya untuk super sub ini. Pasti ada belum anu sih ya? Ya belum pas. Tapi untuk saat ini sudah memenuhi kebutuhan. Memenuhi apa ya, kriterianya kalian ya, suaranya ya. Saya hampir tiap tahun ada perubahan di sistem subwoofer, tapi untuk saat ini ya ini dah. Oke teman-teman ya, ini tiap tahun ganti box subwoofer. Mana ada teman-teman yang kalian itu? Mungkin teman-teman pernah ganti tiap tahun, ada yang ganti, monggo komen di bawah, atau yang nggak pernah ganti, monggo komen di bawah ya teman-teman. Kalau ini tiap tahun ganti box subwoofer, makanya saya akan nanya seperti ini. Tapi ini masih ada kemungkinan diganti, tapi untuk sementara ini sudah ada kita ya ke box super sub ini. Oke Bung Fakih, ini aksesorisnya pakai apa aja ini? Ya untuk tadi ya pakai manajemennya, pakai
Derenger ya? Tapi yang tidak lawas ya, original teman-teman ya, yang original, atau krep yang original kan sekarang banyak ya kan, yang murah tapi enak lah untuk son mini ya, terus efeknya pakai Alesis. Untuk power subwoofer ini sebenarnya pakai apa? BTL, pakai BTL. BTL ya, untuk subwoofernya, untuk maksudnya berapa ampere? Kalau terapinya itu 30-an. 30 angkat berapa speaker? Angkat 4 speaker, 1 power 4 speaker. Dan stereo. Stereo. Stereo ya teman-teman, 1 power dengan 30 ampere JDL angkat 4 speaker teman-teman ya. Oke, ini sekarang pakai 6 box berarti 12 speaker ya. 12 speaker. Arenya? Arenya ini teman-teman pakai berapa ini? 5 ya? 5 meter, 5 meter. 5 met metric ya, perlu pakai 2 teman-teman, sangat luar biasa itu pakai. Oke, pemakai ini semua ya, atau ada sub atau dulu atau mid-nya ini pakai speaker apa aja? Kalau speakernya yang 4 dB itu Fabulous ya. Ya, yang 8 dB itu SM. SM ya. Untuk subwoofer. Cuman beda karakter, beda. Beda karakter yang jelas beda bunyinya teman-teman ya. Tapi kan selera ya? Iya, selera. Jadi digabung akhirnya memuaskan selera ya? Iya, selera. Memuaskan selera, oke teman-teman ya. Terus, atau metriknya? Metriknya full bagus. Full bagus ya? Blue-nya? Blue-nya SR. Blue-nya SR. Oke teman-teman, sekarang ini pakai yang diesel yang berapa? 27BK. 27BK ya? Namanya 25 kpa. 25 kpa. Oke teman-teman ya. Oke kita cek ya, kita lihat ya. Set. Oke teman-teman ya, ini ya. Ini untuk Soundcraft yang berapa channel ya, Mas? Yang 8 channel. Yang 8 channel ya. Ini tipe lama teman-teman ya. Kalau sekarang 1.500.000, ada yang 1 juta udah dapat seperti ini tapi KW. Yang teman-teman ini kemarin ya. Yang ori berapa sekarang? Yang ini kemarin kalau nggak salah pertama awal beli ini sekitaran 3.500.000. 3.500.000 awal beli tahun masih belum tahun nggak enak beli ya. Tahunnya kalau nggak salah tahun 2009 atau 2008. 2009 atau 2008 ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. 8 channel, terus ini efeknya pakai Alesis, manajemennya pakai Behringer. Oke teman-teman, ini ya untuk subwoofernya BTS Audio. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 power ya. Bisa dilihat. Bung Fak ini salah satu pecinta Ombro ya. Salah satu pecinta Ombro. Karena orangnya juga suka utak-atik. Seperti ini warna kebanggaan atau warna patennya ini biru. Biru tua ya teman-teman. Ini box BTS ada 6 subwoofer double ya. Seperti ini BTS, ini box Super Sub. Bung Faki yaitu dari Jember ya teman-teman ya. Ini salah satu sound Jember. BTS Audio ada 5 metric ya. Ada 5 metric terus 2 low ya. 2 low teman-teman. Pinggirannya ini dikasih apa pembatas ya, pojokannya ya, siku dikasih siku ya sama Mas Waki atau Bung Waki ini dikasih siku. Jadi setiap papan itu enggak langsung nempel ya teman-teman ya. Jadi papan tetap aman. Oke. Oke, kita dengarkan ya teman-teman ya suaranya ya, BTS Audio atau BTS Sound.
Oke, kita dengarkan suaranya Super Sub. Tapi suasananya ini di lingkungan masjid ya teman-teman. Kita putar selawat ya, gak bisa keras-keras. Lingkungan masjid. Ini suaranya nabrak-nabrak ini teman-teman ya. Welcome to DJ Yahya Saputra with Kesik Sub Plus. DJ Special Performs. Performance.
sekian teman-teman. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.